Sejumlah kendaraan nekat menerjang banjir setinggi 40 cm di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis petang. Banjir yang sering melanda Jalan Ceger Raya ini disebabkan karena tidak berfungsinya saluran drainase pada sisi kanan dan kiri jalan. Sejumlah pengendara motor secara bergantian terpaksa naik ke atas trotoar jalan agar motornya tidak terendam air. Warga berharap pemerintah setempat memperbaiki sistem drainase agar tidak lagi menjadi langganan banjir saat hujan. Pemerintah dibenahin aja lah. Apa ya, itu benahin? Gak banjir, sampah-sampah juga. Sampah-sampah gotnya gitu? Iya, itu aja sih. Emang sering langganan di sini banjir ya, Abang? Karena kalau minggu deh, terus banjir. Banjir ini membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro mengalami kemacetan karena banyaknya pengendara yang tidak berani melintasi jalan dan lebih memilih untuk memutarbalikkan kendaraannya.